Ada pipa bawaan. Ya, pipa bawaan. Oke, anu nih, bracket ya. Bracket indoor. Kabel listrik. Ya, buat ke atasnya. Ulah itu kok. Nje. Apa? Gak apa-apa ini memang harus. Pedot nggak? Pakai ini. Ini kan untuk apa? Lubang ke kamar mandinya kan? Nah, maksudku pipanya ditekuk ini ora pecah. Enggak, aman. Kan ada apa? Kayak pengamannya. Ini? Ya. Ya. Atas gini ya, berarti gini ya? Iya, atas bawah. Oh, ya. Ya, wis. Orang go beng listrik ya? Enggak. Ret no ora ya? Takut bablas sih mah. Oh ya. Kita tidal ya Mas ya? Nggih. Padahal Mas. Soalnya dia robot ora iso ngrasake. Ngrasane. Padahal Mas? Nggih. Ini kresek buat tampungan debu, nah, supaya debunya tidak ke tanah atau ke lantai. Entah gimana itu. Meminimalisir, walaupun mesti orang yang lewat. Ini klasternya tak buka anu kok, jatuh ucul ora ya. Nanti ada pula. Bismillahirrahmanirrahim.
tampungannya berfungsi dengan baik ya, dapat satu kresek debu. Dan plastiknya juga, plasternya juga. Dibuka ya, Mas? Iya. Oh, itu tuh petak kuran. Ngambil listrik. Kok papat, Mas, kabelnya? Tiga. Oh, satunya apa? Satunya ini yang ground. Nah, ini satu koplan, cuma koplan aja. Ada Terus satunya lagi, plus minus. Plus minus. Oh, iya. Kenceng lah, Mas. Iya. Ora perlu nggowo anu ya. Apa jenenge? Solder. Tutu. Kucuane apa jenenge? Skun. Skun, ah. Karena ana sing U, ana sing O, ana sing I ya ta. Bener niku. Wong bener. Bisa ku ya, kecepet ku ya. Skun. Skun. Oh, kabel rano grone ya? Enggak ada. Nanti plus minus tak ya? Iya. Untung tak saya. Oh, kabelnya kok loro? Ini kan full power listrik. Oh, mau sing di sekrup mah ya loro-loro? Ya. Sing di sekrup mau? Iya, sama. Hah? Sama. Dua-dua tadi? Iya. Plusnya dua, di paralel kuranta? Enggak, ini dari mobil, sudah dari AC-nya. Oh, iya, pantesan. Mau sing dimasa yang loro kok tadi? Tadi akeh, ada. Udah dari AC-nya udah ada itu? Oh, oke. Oh, bisa sekaligus di tali ya? Iya. Yang panjang itu untuk outdoor ya, Mas? Thank you.
Oh, isolasi ini ora ono lem ya? Nah. Itu bukan isolasi lem ya? Bukan, yang biasa. Oh, sing tok tempel iki mbok beda wae berarti. Benten. Ning bentuke warnane padha. Khusus yang bagian luar itu panas nih. Bisa. Besar S6 terus kawatnya gue dijepit ke sorry terpas untuk membuat biar tetap lurus sejajar dengan garis horizontal. Kue jarak dengan tembok ukurannya piye? Pesona dengan bracket ya? Berarti mereknya apapun sama jaraknya? Ya tergantung panjang sini kakinya beda-beda. Oh, tapi dengan tembok sama semua. Takutnya nanti anu terlalu cedak dengan tembok itu anginnya nggak lewat tuh nggak juga ya? Wis sing tiba kuwi apa Mas Aziz? Tutup apa? Tutup bawaannya. Oh, ben ora bolong maksudnya. Ora lebone semut. Wis ngetok nggo kene kuwi alat kuwi. Oh, motong sekaligus bikin drat itu ya? Enggak, cuma motong aja. Oh, mau motong. El ini ngapain ini? Ini buat kayak jeberin itu. Buat cekungan. Oh, benggang. Tapi yang anu ya, elastis ya, ora pecah ya. Aman ya, lembaga.
Oh, ban yang klak ngono ya. Oh, oke. Okay. Aku enggak tak ngepas ke. Kalau Veranya sekarang tersimpan di mana? Mas sudah ada dalamnya? Sudah, anggap begitu melebu pipa entek denen. Enggak. Pipa ini 7 meter ya? Pipa ini masih di bawah 8 meter, masih kerannya masih cukup. Beda kalau lebih dari 8 meter. Oh enggak, no. Itu tambahin tabungmu gue. Iya, tambah kerannya. Tapi enggak semuaan. Boleh jerone sepiro mau leng ukur piye carane? Kira-kira? Seru apa nih? Iya, jebengke mau. Ya kira-kira penting pas nih. Oh. Makin kelebaran makin kecil. Ah, wis masa aja serong ngepas kayak gue. Kita apa lah? Mau aja rong wani ada nih. Itu kok diputer kenapa? Si kendor. Supaya? Buat buka keran freonnya. Keran freonnya di mana? Dalam ini. Kan kayak bukaannya kan kayak kunci L, pakai kunci L. Oh gitu. Oh itu cuma tutup toh? Tutup. Yang kiwo itu, yang kiwo sini tuh tutup juga? Oh ini buat buang. Manipul, oh nambah mas ya, kan, apa gitu? Atau... Iya mau diapa kayak gitu? Vakum. Di vakum anunya, selangnya? Iya. Aja selangnya tuh? Ini untuk vakum, langsung turup gitu? Gue ngerti ini vakum mau urung, Bi? Nah, ini kan kelihatan dari ini ukurannya. Nah, ukurannya sekarang, Bira? Nah, ini kan naik ke turun, toh. Jadi patenius. Patenius? Terus? Nah, posisi normal kan, dibuka lagi masalahnya. Nah, posisi normalnya kan 0. Posisi normalnya 0, oke. Okay. Nah, di vakum kan dia datang ke bawah sih. Coba, yuk, coba sis. Nah. Oh, dia turun ya? Buat nampakkan negara. Buang. Kuat di arah mengkeret enggak? Aman. Enggak sampai keriting. Ini paling sekitar 15 menit. Untuk proses vakum. Proses vakum 15 menit. Sementara proses vakum masang kabel. Berarti 15 menit itu cuma dikira-kira ya? Dikira-kira ya? Kalau 7 meter 15 menit itu? Kalau rata-rata 15 menit. Kalau 3 meter? Total 15 menit ya? Berarti bukan pengaruh panjang kabelnya ya? Lebih dari 10 meter ya, masih setengah jam. Oh, ngono. Masih 7 meter, 8 meter.
15 menit. Yang penting apa jarumnya itu sudah turun. Cat mouse sudah turun ya? Ya, SOP-nya 15 menit. Sebenarnya nggak nyampe 5 menit, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah vakum, tetap disedot terus, kesedot apanya? Nggak ada lagi, kosong ya? Iya, SOP-nya. Oh, nggak ada. Asosiasi. Oh, ada asosiasinya ya? Biasanya yang merek panasan ini juga ada tulisannya. Plus minus bebas, Mas? Ya, itu 1, 2, 1 plus. Ya. Acak ya, acak bodinya nyetrum lah. Ya ada yang nyetrum ada yang enggak. Ya biasanya kecuali yang enggak kebalik, yang enggak kebalik yang bagian indoor, yang ke listrik rumah. Oh gitu. Kok kuwi sik ya? Yang kecil dulu. Yang kecil dulu. Dibuka tangan kapan? Mentok. Oh, udah mentok. Ring besar. Dibuka juga. Berarti kan harus dibumpet iki. Ya, ya. Berarti frame-nya tekan kene engko. Nggih. Terus baru kuwi. Terus nyalakan. Terus. Kurang dulu. Kalau kan naik tuh. Ini mana yang di padahal? Biasa kan di sini. Oh iya. Di biru. Oh iya naik. Tekanan freon. Pira tekanannya? Nanti belum kelihatan ya kalau masih. Kalau pertama sebentar nyala. Itu 4 hari. 4 jam. Ini tadi cuma buat jaga-jaga pas bongkar pasang di daerah semuanya. Oh, sekalian dalam itu ya. Iya. Kan situ bongkar pasang.